Daun salam ada 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang sobat kuliner, pecinta jajanan makanan minuman dan jajan dan ngemil yang suka eksplor makanan minuman ya. Oh, sekarang saya berada di daerah ini ya, di daerah Tangerang nih, dekat lampu merah nih, lampu merah mana ya, pokoknya dekat ini Masterina nih ya, di sini nih. Terus dekat rumah sakit Melati sebelah sana. Oh ya, saya ke sini dapat rekomendasi dari ini ya, dari Nek Carlos nih ya. Kita akan coba di sini ada jualan bakmi ya. Nah, di sini tempok ada tulisannya bakmi tunas Karawaci, bakmi ayam kampung. Ya, tersedia di online juga nih, ada WA-nya. Tapi lokasinya bukan di sini ya, nanti mungkin ada di belakang rumah ini ya. Kita akan ekspor bakmi tunas Karawaci ya. Oke, saya masuk dari sana, dari ujung jalan raya besar tuh, masuk ke dalam kira-kira berapa meter, 50 meter ya. Nih, agak ke dalam dikit, banyak yang pada parkir motor ya, banyak yang beli nih ini bakmi tunas Karawaci. Nah, udah nyampe posisinya di sini. Ada buat tempat makan sebelah sana, tuh di sini motornya nyampe ujung, bisa ramai banget nih. Nih pintu masuknya, kita akan pesan dulu ayam, makan banyak gue ya. Nah, mau nih lebih jelas ini ya, cuma agak burung nggak apa-apa nih, penting bisa kelihatan. Menunya bisa nyampe 50-an lebih nih, dari bihun, bakmi, kutiau, banyak banget deh. Seneng. Bu, mau pesen bakmi ayam ada kan Bu ya? Pesen satu aja Bu ya. Biasa aja Bu ya. Ayam biasa aja. Iya. Di take away aja Bu ya. Oke. Tunggu ya, Pak. Oke. Buka jam berapa sih Bu ya nih? Buka dari jam 9. Nyampe jam 7, tapi tetap stok, Pak. Stok ya, kalau udah habis tutup duluan Bu ya. Kemarin aja jam 1 tutup. Oh. Nih merah-merah apa sih Bu ya? Apa dagingnya? Ayam katsu, ayam pakai madu. Wow, beda banget ya. Saya kira dalam pikiran saya itu ayam angkak. Oh iya. Oh, penulis pakai angkak mau jadi merah-merah Bu ya? Iya. Minyak bikin sendiri Bu ya? Apanya? Minyak bikin sendiri Bu ya? Oh, beli. Homemade berarti kayak Bu ya? Iya. Nah, ini topping ayamnya. Wow. Terus itu ada ayam, terus sebelah sana ada jamur ya, jual bakmi ayam jamur juga. Wah, ini lagi ngerebus pangsit. Ada yang pesan pangsit. Terus, nah ini minyak nih udah mulai matang ya, mau diangkat. Wah, jenis minyak kayaknya beda banget nih, lezat banget kayaknya. Oh, enak banget nih kayaknya nih. Wow, mantep nih ya. Yang take seperti ini ya, campur bumbunya, langsung kasih nyedam garam menjadi satu. Nah, ada yang acara makan-makan di sini ya. Sekali makan nyampe 500 ribuan, banyak banget ya. Walaupun ramai ini, online masih tetap jalan nih. Mantap deh.